Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati para alim, para ulama yang dengan kesungguhan beliau-beliau untuk tetap membimbing kita menuju jalan yang benar, shiratal mustaqim, berdasarkan risalah dinul Islam. Ibu Kepala Desa Sedayu Lawas beserta jajarannya yang kami hormati, para pimpinan lembaga formal maupun non formal yang telah ikut serta aktif dalam kegiatan Save Palestine yang kami hormati, para sponsorship yang telah mendukung kegiatan ini, kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairal jazak. Mudah-mudahan amal baik panjenengan semua senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amalan kebaikan dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Para relawan yang hari ini bekerja luar biasa, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mudah-mudahan jerih payah panjenengan semua dicatat oleh Allah sebagai amalan ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Pada para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang pada hari ini dengan ikhlasnya menyiapkan perbekalan untuk jamaah dengan secara gratis, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sumbangan panjenengan semua dicatat oleh Allah sebagai amalan kebaikan dan dilipat gandakan pahalanya, serta rizkinya senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan rizki yang halal. Kepada Forpincam Kecamatan Brondong, Pak Camat, Pak Kapolsek Pandan Ramil atau yang mewakili yang telah hadir di tengah-tengah kita, kami ucapkan terima kasih atas atensinya yang mensupport kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Kepada sekali lagi para relawan baik dari lembaga formal maupun non formal, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tak lupa pada kesempatan ini kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kehadiran panjenengan semua yang ikhlas, sekali lagi yang ikhlas hadir di lapangan yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, tepatnya di majelis pembelaan terhadap Palestina. Free Palestine. Takbir. Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada semuanya saja yang telah hadir di kesempatan ini. Berikutnya kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala di dalam event ini terdapat hal-hal yang menurut panjenengan semua kurang pas, kurang benar, atau kurang berkenan di hati panjenengan semua, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perhelatan ini persiapan kami hanya 3 hari.
atas izin Allah semua bisa berjalan dengan lancar. Bahkan pemerintah mulai dari pemerintahan desa Sedayu Lawas yang dipimpin oleh Ibu Heni Fikawati AMD beserta jajarannya, pemerintahan Kecamatan Bronto, pemerintah daerah Kabupaten Lamongan beserta jajarannya, semua alhamdulillah mensupport kegiatan kita sehingga kegiatan kita ini walau hanya dengan persiapan 3 hari alhamdulillah insya Allah nanti berjalan lancar. Setuju? Berikutnya, tak lupa kami atas nama panitia kepada Bapak Ibu atau lembaga yang pada hari ini belum bisa kami berikan kesempatan untuk berorasi di panggung ini karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manakala nanti waktunya masih panjang, maka kami akan persilahkan kepada panjenengan semua masing-masing dari lembaga atau dari kelompok manapun. Tadi sudah diawali penampilan ibu-ibu cantik dari Permata Perhimpunan Majelis Taklim Kecamatan Brondong yang alhamdulillah juga mendonasikan dana kegiatannya untuk kita. Dan yang terpenting, sekali lagi yang terpenting, panjenengan hadir di sini adalah satu, merasakan betapa pedihnya penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Israel laknatullah telah membumi hanguskan mereka dengan tujuan supaya Palestina hancur. Relakah panjenengan semua? Relakah panjenengan semua? Kalau panjenengan tidak rela, tapi terima kasih. Yang kedua, yang terpenting adalah panjenengan hadir di sini bukan hanya untuk mendengarkan orasi, tetapi menyisihkan sebagian, sekali lagi, menyisihkan sebagian dari yang panjenengan miliki, baik berupa uang ataupun yang lain, donasikan untuk Palestina. Kita berperang ke sana mungkin kecil kesempatannya, tetapi dengan kita mendonasikan sebagian harta yang kita miliki untuk kegiatan ini terutama, dan kita salurkan di Palestina, insya Allah itu lebih berharga daripada kita gunakan untuk hal-hal lain yang tidak dicatat oleh amalan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian, supaya tempat ini nanti tetap bersih, mohon sampahnya dibuang di tempat sampah yang nanti para relawan akan berjalan menghampiri panjenengan semua. Masukkan di kantong-kantong sampah yang sudah disiapkan oleh relawan. Dan kepada para relawan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, kami ingin tempat yang kita pakai ini tidak ada sampah yang berserakan. Itu tandanya bahwa panjenengan adalah manusia-manusia mulia yang insya Allah kalau dengan ikhlas akan ditempatkan oleh Allah kelak di tempat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Di grup ini harus saya bacakan dan saya minta nanti panjenengan semua mengikuti apa yang saya bacakan. Ini paling terakhir. Oleh karena itu, supaya semangatnya tumbuh kembali, dengan hitungan 1, 2, 3 nanti saya mohon hadirin berdiri semua. Nah, dengan demikian insya Allah semangatnya muncul lagi. Tirukan saya. Baru, gak apa-apa, gak apa-apa, Pak. Oh, enggak. Ya, itu masih di jalan, enggak apa-apa. Baik. Siap mengikuti? Siap mengikuti? Siap. Tapi, ayo. Wahai dunia, ulangi sekali lagi, saya mohon yang semangat,
ini supaya didengar di seluruh dunia internasional. Wahai dunia, kalau kau suka perdamaian, omong kosong kau biarkan penindasan. Omong kosong kau biarkan penindasan. Kalau kau suka kemerdekaan, omong kosong kau biarkan penjajahan di atas Palestina. Omong kosong kau biarkan penjajahan di atas Palestina. Kalau kau masih punya nurani, omong kosong kau biarkan. Kami persilakan duduk kembali. Monggo duduk. Manakala di dalam saya menyampaikan ini terdapat kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, halal khotol wanisya, billahi taufiq wal hidayah, warrida wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.